Sejak 2016, TNI AD sudah diperkuat artileri pertahanan udara Force Shield buatan Thales Air Defense Inggris. Sistem ini terdiri dari radio kontrol master 200 dan kendaraan taktis pengusung rudal anti pesawat jarak dekat Star Trek. Kendaraan taktis yang digunakan untuk artileri pertahanan udara ini salah satunya adalah Famtak ST-54x4. Rantis Famtak menjadi bagian dari sistem rudal Star Trek untuk Arhanud milik TNI AD. Konfigurasi antara Famtak dan sistem Star Trek telah dirancang agar sesuai oleh pihak Thales Air Defense. Rantis berpenggerak 4x4 ini dibuat oleh Urovesa, perusahaan berbasis di Santiago, Spanyol. Sampai saat ini TNI AD diperkuat Urovamtak 4x4 dengan jumlah sebanyak 20 unit rantis. Satu unit Urovesa Famtak ST-5 dapat menggotong 4 peluncur rudal Star Trek sekaligus yang dikendalikan menggunakan remote RCWS. Dapur pacu rantis Famtak 4x4 ini disokong mesin diesel Steyr 6 silinder, sementara gearbox menggunakan transmisi otomatis Allison AT542 dengan 4 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Output mesin mencapai daya maksimum 188 HP. Dari akselerasi, Famtak dapat melaju dengan kecepatan maksimum 135 km per jam. Kapasitas tangki bahan bakar internal adalah 110 liter, memungkinkan kendaraan menempuh jarak lebih dari 600 km. Untuk sistem Arhanud sendiri merupakan jenis rudal yang dikenal sebagai HVM atau High Velocity Missile, karena rudal ini setelah peluncuran akan mempercepat lajunya dengan kecepatan lebih dari 4 Mach. Karena kecepatannya, rudal Star Trek digolongkan menjadi rudal tercepat di dunia untuk kategori permukaan ke udara.